untuk semua saudara-saudaraku manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Jangan takut pada siapa. Takut kepada siapa yang menciptakan siapa. Gak usah datang ke dukun atau apa ketika jenengan semuanya punya hajat, punya keinginan. Maka mintalah doa ke orang tua jenengan. Itu adalah doa yang paling mustajab adalah dari orang tua. Bukan dari dukun, bukan dari gunung, bukan dari gua atau dari manapun. Tapi dari orang tua kita. Maka yang paling penting, mintalah doa kepada orang tua. Itu lebih mustajab daripada dukun manapun di dunia ini. Gak ada doa yang lebih mustajab dari doa orang tua. Oleh sebab itu, selalu memintalah doa kepada orang tua. Jika ingin hidup kita bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Kalau ingin hidup kita ini senang, maka senangkanlah orang tua. Hidup kita mau senang atau tidak ke depannya, mau sengsara atau bahagia, tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Jika ingin hidup kita baik, maka baiklah ke orang tua. Tidak akan seseorang itu hidupnya mulia, bahkan akan sengsara kalau sampai tidak mendapatkan ridho atau menyakiti hati orang tua. Dan saya mohon maaf bila ada kata yang mungkin berkenan. Semoga saudara-saudaraku semuanya menjadi saudara seduluran selawas-selawas sanging welasih Gusti Allah. Dan di dunia ini tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang hebat. Yang ada hanyalah kita menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang yang sakti itu ialah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan hawa nafsu dengan pikirannya. Itulah orang yang sakti. Orang yang sakti itu yang bukan orang yang tidak mampu untuk dikalahkan, tetapi yang tidak bisa dimusuhi. Orang sakti itu bukan orang yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang sakti itu yang tidak bisa dimusuhi. Oleh sebab itu, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga kita menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking kuasa Gusti Allah. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku, subscriber, subscriber dimanapun berada. Terima kasih, dan semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita tetap menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking kuasa Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa saling mendoakan, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya daya upaya, kita hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.